Yo, what's up bro, di video CODM kali ini gue akan mabar dan gue akan spectate gameplay player yang menjadi top 1 leaderboard 3 season berturut-turut dan viral juga ya di TikTok, yaitu Nagita Slavina. Yo, tonton sampai habis, dan buat kalian yang mau top up atau joki game CODM atau Warzone Mobile sekarang juga ada, langsung aja ke website gue www.odzstore.com, atau kalian lagi cari akun game Sultan langsung aja follow Instagram @kitajumpa.tiket. Let's go bro. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo, ma bro, kita undang nih. Nah, ini udah ada friends gue. Nagita doang yang online. Ah, ini dia ma bro. Ah, btw ini gue di Discord ya. Ini nggak on mic game ma bro. Ah, nah ini dia Nagita Slavina ya kan. Yang nanya-nanya nih, serius dah. Banyak yang ini jor kayak ngetag gua Nagita Slavina, Nagita Slavina gitu. Padahal yang main temen gua sendiri gitu. Iya, makanya gua aduh, ini harus dikasih tahu nih orang-orang nih. Ini lu ada enggak tahu ya? Iya, top 1 COD MMP udah berapa kali season jor pakai Nagita jor? Ini udah season ketiga dan berturut-turut. Top 1 terus sampai berturut-turut. Berturut-turut. Bentar, ini pasti ownernya orang kaya ini. Ini enggak, gue mau nanya dah. Ini ada apa hubungannya sama Nagita nih? Sama Raffi Gigi ada hubungannya enggak? Itu di belakang lah. Oh itu, gue bingung ya kan. Terus ini, lu berapa orang sih Jor yang main gokil juga? Sebenarnya 2 season awal tuh yang mainin gue sendiri ya, gue sendiri. Lu sendiri? Tapi karena wah gokil banget. Satu season pertama, terus season kedua, ketiga, sekarang itu karena gue ada banyak kesibukan, jadi gue ajak teman-teman gue buat bantu lah. Oh. Karena kan kemarin kan banyak turnamen offline tuh sampai kita kemana-mana tuh. Kan gue dulu pernah ketemu ya pas gue ini sebelum di arena breakout tuh, gue ketemu Nagita Slavina. Nah, gue masukin konten yang nonton tuh hampir 70.000 jor di YouTube gue. Nah itu siapa yang main? Iya itu siapa yang main? Gue nonton sih, pakai senjata, senjata apa? Gue lupa, itu udah biasanya, sekitar 4-5 bulan yang lalu lah, 5 bulan sebelum gue ini, ya paling ya lu, kalau enggak ya temen lu lah yang 5 bulan yang lalu tuh, harusnya gue main juga, tapi waktu itu tuh yang main tuh 2 orang kayaknya. Iya, harusnya. Iya, sekarang lu gak capek Jor? Capek ya, emang asli, gue sekarang megang jokian nggak Nagita doang banyak, jadi iya tahu gue paham membuka toko buat kalian ya, mau joki bebas lah, mau joki di temen gue ini atau joki di ODZ Store ya kan. Terus leaderboard aja nggak apa-apa di sini nih. Sekarang kita main aja Jor, lu biasanya main di mana sih? Gue waktu itu ketemunya di mana, di front line kalau salah. Mungkin saking lamanya apa ini kali ya. Saking lamanya main match. Ini, Cak, 4 bulan 5 bulan yang lalu tuh matchmaking itu tuh kacau. Itu lu kalau main pakai Nagita ya, itu 4 orang temen lu tuh bener-bener enggak bisa main semua. Oh, enggak bisa main semua. Bener-bener bot gitulah kasarnya ya. Patrol bakal ada di turnamen enggak, patrol mode patrol? Patrol enggak sih. Enggak ya. Ini mode fun aja ya. Mode fun. Kita mabar main di mana nih Jor? Enaknya HP. Kalian nyalain 6 aja bebas gua mah. Nyalain 6. Jangan deh, enggak seru, mendingan kita hard point kalau enggak domination aja. Boleh. Main hard point atau domination. Tapi kayaknya lama, Cak. Kayak akun ini. Ah, oh iya sih kan serius, lama. Udah top 1 ya kan? Seringnya ini udah top 1. Tapi bentar, akun lu yang pakai sekarang poinnya berapa? Petir, ini udah petir 14.000. Wah, udah petir ya? Berapa ribu? 14.000. Oh, enggak lama sih harusnya matchmaking-nya. Enggak lama ya. Tapi emang bakal lama kalau misalnya di mix gitu. Kalau misalnya gua enggak petir atau grandmaster, biasanya kita tuh sengaja bawa satunya tuh legend yang pucat tuh, Cak, biar matchmaking-nya lebih cepet. Dapat nih. Let's go, my bro. Ting 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 ting. Knockdown Jor. Anawin Jor, anawin. Bentar, bentar. Oh iya, udah lepas streamer mod dia. Tim Thailandnya apa sih, nama e-sportnya masih WDC-WDC gitu nggak? Iya WDC masih, WDC free slot terakhir tuh mereka. Terakhir ya? Kan ada 2 WDC setahu gue tuh. WDC 2 masih ada nggak sih? Kayaknya masih ada. Isinya adik-adik kecilnya WDC. Berarti sekarang tuh ARM Meta Type 19 ya? Lu paling sering pakai apa, Jor? Type 19? Type 19 sih sering, Pak. Type 19 sama
Odin tuh. Odin. Lumayan, tapi angin-angin gitu, Cak. Odin gua ketemu di ranked enak-enak juga orang-orang mau tompak yeah. Odin. Tapi kalau kena kaki jadi 3 hit itu kalah pasti harus dada. Iyalah. Pasti dada pare. Cok, let's go, my bro. Aduh lupa gua. Oh, ada nih. Revenge. Kalau equalizer tuh beneran emang debuff ya sakitnya. Parah-parah equalizer. Sakit lagi. Banget dia. Pelurunya banyak lagi. Anjir kena bom. Wah, gua kill. Tahu aja gua di atas. Kanan satu. Yola, bisa yuk. Wow. Satu. Waduh, kena shock RC lagi. Kapan tuh obat aku? Wah, shotgun HS. Gokil juga, Jor. Ini nge-troll nih orang nih. Oh, nge-troll. Gua kira emang enak. Benek ini. Rasa kurang. Mantap mah, bro. Nice. Waduh, mau memotong tapi gagal kita mah, bro. Patah. Tuh. Dan dibokong saya mah bro. Wah, gue heran-heran sih main di top 1 global ini. Ya. Setelah 5 bulan tidak main. Mati gue. Waduh, belakang. Tidak spawn ya? Satu dong. Loh, apakah itu? Namanya War Permat. Wuh! Mantep banget equalizer, Cor. Kacau. Aduh, kena flash dia tuh. Yah, maaf bro, sayang banget. Mati satu, Fennec. Mana lagi mah bro? Musuhnya. Gacor banget, Jor. Klaw ini emang masih enak ya, Jor, kalau klaw ya? Masih, klaw masih. Matinya tema, bro. Wah, gua mati sama Holger-nya malah. Kalau Holger gimana, Jor? Holger? Kurang. Kurang ya? Oke. Udah mulai kurang lah. Dibandingkan AR sama SMG sekarang, di maju mati. Nggak, kalau mendingan LMG berarti ya? LMG berarti nggak ada yang AR, enak? AR sekarang. LMG lagi. UL sih paling lagi bagus. Kemarin. UL masih bisa dipakai lah. Oke. Kalau KRM, shotgun-shotgunan gimana tuh? Masih kabar sama ya? R9, Cak. R9 lagi OP. Oh, R9. Iya sih, R9. R9 ini emang OP, R9 sih dulu. Ya, terakhir juga masih OP ya? Iya. Mati kau, Dek. Aduh, dibakar gua, Cak. Mana-mana yang bakar lu? Mantap, mah, bro. Kita potong terus. Nggak usah diinjek, guys. Nggak usah diinjek. Lah, Rawin mana, Jok? Keluar, Jok. Iya, ya. Nggak lihat lagi, kok. Iya.
Untuk sananya kok kayak gampang. Oh, quit dia, quit dia, kawinnya. Kenapa quit anjir? Enggak tahu. Antam lah bro, kita menggacor ya. Menang ini. Menang, 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 menang. Gokil, gokil, gokil. Gokil. Mantap lah bro. Mode Nagita ini kita sebut ya? Boleh, boleh, boleh. Ini Jor, Jor, sekarang Jor. Gua mau spectate lu Jor. Lu main, gua spectate gitu Jor. Oke, 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 boleh. Bentar, gua cek lu, dibuka ga spectate-nya? Ya, buka dulu aja, buka ya. Mantap sekali mah bro ya. Harpendomi nih, Harpendomi. Apa hardpoint domi? Ya, ya, gas, gas, gas. Fine match. Domain ini solo nunggu biasanya susah banget. Nah, mabro mantap nih. Udah ketemu nih mabro matchnya ya. Kita tunggu saja. Oh, belum start ya? Masih pada nungguin masuk. Nah, ini map summit sih. Ya sebenarnya nggak cocok sama Rolly sih jujur ya. Pakai pakai Fennec berarti. Yaudah, bebas. Yang penting lihat aja, gue sambil mengkomentari mah bro ya. Yuk, let's go. Tapi map summit masih ada di turnamen Jor. Masih ada. Waduh. Berarti ke summit. Jaskin. Naik ke atas. Kalau Jordi sih mah bro, yang gue tahu mainnya dia nggak nginjek sih, bukan dia yang nginjek. Yang bener. Ya kan Jor, pasti lu nggak nginjek kan, pasti motong-motong terus. Enggak. Eh tapi kalau sekarang mainnya harus nginjek sih. Enggak mau. Oke. Kita lihat Fennec-nya di sini. Bah. Sekarang udah wajib nginjek. Dilihat dulu bang. Buset deh. Sekali ini nggak reload ya. 4 orang nggak reload mah bro, mantap. Fennec tuh pelurunya menurut gua dikit gitu, banyak kebuangnya juga kalau misalnya jauh. Berarti ini ya tergantung temannya nih, timnya mah bro mau nginjek apa kagak ya kan. Si Jordi ini udah motong-motong si Jordi. Udah bener motongnya bolak-balik tuh. Intinya gitu sih. Lo kalau main di summit mah bro. Lo kalau mau anjir. Kocak lihat juga kah? Enggak ya, saya kocak enggak. Lihat gua. Nice. Ayo. Ayo. Loh, ini kayaknya lu lihat baru gua ambil ya. Ini spectator-nya beda ya, Jor ya? Kayaknya delay ya. Oh, delay. Dulu enggak delay, Jor. Sumpah dulu enggak delay. Sekarang delay ya? Iya, dulu enggak delay. Pantesan reaksi lo sama gue beda waktunya. Beda. Habis bunuh sayang banget Mabro tadi ya. Ya dia lo tahu sih Mabro ya. Kalau gue lihat ya, kalau lo mau jadi pemotong kayak Jordi ini lo harus tahu di mana tempat spawn, kapan bakal switch gitu spawnnya. Lo mesti ngambil spawn nih sekarang. Iya. Lo berarti ini Jor. Detik-detik terakhir lu ngambil ini, lu yang ngambil spawn juga. Ya, sama kayak dulu masih itu mah. Sama kayak dulu ya. Tapi kalau anchor di kagen terus apa sekarang? Apa ya, lu tebaknya siapa? Siapa? Si Ken dong masih. Oh, si Ken. Oh iya, si Ken. Oh iya. Dulu di iya di tim kita juga si Ken ya. Ya, itu mati dia tuh anchor. Gua lupa kalau si Ken di kagen, lupa gua. Iya, kan baru dia. Iya masih baru. Ini pakai goli aja cak, nih AFK di poin. Ini tuh santai. Iya. Ini namanya bottom meta anchor. Pushering. Meta pushering. Iya sih, gua ngerasain kalau main Chaodem tuh capek banget. Iya. Gerak-gerakannya kan. Lu sekarang cuma full. Lu five finger ya Sarah? Five finger? Iya, iya. 5 jari jadi, tapi lu giro nggak? Enggak. Nggak giro, no. Gua 5 jari ya. Biar jadi ras asli gua, cak. Tahu gua, tahu. Tuh mah bro, dia nggak pakai giro 5 jari. Kalau di COD emang sekarang tuh, dulu tuh orang-orang pakai giro, sekarang tuh kayak banyak yang pindah gitu. Banyak yang switch ke nggak pakai giro, gua liat. Tapi enggak sih, sebenarnya ya, giro tuh masih bagus. Iya, giro bagus maksudnya ya. Mas Tara lah, kadang orang, tuh orang ikut-ikut aja. Sebenarnya orang-orang tuh ikut-ikut aja. Sebenarnya enggak, kadang tuh orang mikir Jor, kalau misalnya lu pakai giro, lu bakal lebih jago gitu loh Jor.
Padahal sebenarnya emang enggak gitu loh. Itu cuma kayak apa ya? Optional. Optional pilihan lu lah buat main game gitu. Kadang gitu gua di komentar, "Nih Ocha DZ jago mainnya pakai gyro sih," gitu kadang. Gua pernah lihat tuh kayak gitu. Awis, mantap kali. Nah intinya main, lu hafal spawn sih, mau berlu hafal spawn, aim lu bagus, udah lu gacor menang, ya kan? Waduh, equalizer dia. Gua paling takut sama equalizer sekarang sih. Oi, udah kelar deng, Cak. Oh, udah kelar dulu ya? Oh, di gua belum. Di gua masih 10 poin lagi nih. Udah nabrak gua kemarin sama Vizo. Weh, Bang Bazur nabrak Vizo katanya kemarin. Berapa jar poinnya jar? Match ini jar. Nambah berapa ya, bentar. Enggak, maksudnya berapa? 7.000, 6.000, berapa kill? Nambahnya 33. Seret banget sekarang tuh. Biasanya tuh nambahnya 20, 30, 20. Tapi lu sekali main menang nih 33. Tapi kalau lu kalah berapa tuh turun? Apa? Sekali main nih menang 33, kalau lu kalah turunnya berapa? Biasanya kan lebih gede. Dulu. Sama. Oh, sekarang sama. Oke. Iya. SND sih yang kerasa banget, ya. Lu bisa kalah tuh minus 50 anjir. Iya. Sakit banget. Iya sih SND. Kalau mau cepat main SND sih gue ngerasain. Gue kemarin juga fine match nyari konten. Wah gila lama banget fine matchnya sekarang ya. Iya SND cepet. Kalau misalnya dibilang CODM sepi, kayaknya nggak sepi sih menurut gue. Soalnya kayak apa ya, toko-toko tuh masih pada rame, ngerti gak sih lu? Masih ada yang beli akun, yang top up masih rame gitu loh. Gue kayak ngerasain. Enggak lah, CODM enggak sepi sih menurut gua. Enggak sepi, tapi juga. Mungkin ringnya masih pada kecil. Nah, itu dia. Iya, soalnya lu kan ketinggian nih, Jor nih. Wah, oke. Berarti ini sampai ini seumur hidup CODM nih Nagito Savino bakal top 1 nih, Jor. Pokoknya sampai tamat, sampai tutup CODM ini Nagito nomor 1. Sampai tutup CODM. Wah, gokil banget dah. Ya udah dah, mantap, Jor. Tapi ownernya tuh nggak apa-apa kalau misalnya di spill. Biasanya kan orang mau joki nih, mau joki akun, ya misal joki di toko gue atau di store, nggak mau di spill tuh akunnya. Jadi bang streamer mode dong biar nggak dilihat temen gue. Yeah. Nah kalau Nagito Slavina enggak ya, emang sekarang tuh walahan Cak, banyak yang request joki di live-in gitu, ngerti gak sih? Oh iya. Banyak yang gitu sengaja di live-in biar ownernya nonton juga gitu. Gue nggak tahu sih sekarang udah beda. Itu sih pada malu kan. Iya itu tergantung orang sih pokoknya. Iya tergantung orang. Ya udah Jor, thank you banget ya udah udah nemenin bentar ya. Oke. Aman. Makasih sekali lagi. Dah pokoknya good luck lah buat turnamen lu ya. Kerjaan lu semuanya dah, semoga dilancarin Jor ya. Thank you. Yo, amin. Thank you. Amin. Ya. Yo. Dah. Ya, Mabro, menurut kalian gimana nih gameplay dari seorang Nagito Slavina nih, Mabro? Yang mantap kan? Semoga kalian mendapatkan pembelajaran singkat lah ya dari gameplaynya, dari penjelasan gue juga ya. Dan kalian juga harus tahu nih, Mabro ya, kalau yang mainin Nagito Slavina ini itu teman gue sendiri yang udah ngetim dari zaman Timo Esports sampai Galaxia Esports. Terus dia juga emang orangnya gigi buat main dan latihan. Jadi untuk kalian yang mau jadi pro player emang itu harus butuh banyak waktu dan harus banyak belajar juga, Mabro ya, nggak singkat, Mabro. Oke. Okay? Yaudah Mabro, makasih banget ya udah menonton. Untuk kalian yang lagi cari akun game Sultan, langsung aja follow Instagram @kitajumbul.in. Ada kalian lagi cari tempat top up yang aman dan murah, langsung aja ke website goodzstore.com, Mabro. Oke. Okay? See you. Dadah semuanya. Yaudah. Dadah semuanya. See you next.